semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti jauh dari dasar hati kami yang paling dalam. Pagi hari ini kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau mensyukuri untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami lemah, kami tahu kepada siapa kami harus berseru dan datang. Ketika kami khawatir, ketika kami takut, kami tahu kepada siapa kami harus berserah Tuhan. Hari ini kami mau datang kepada-Mu, kami mau menyembah Engkau. Di dalam setiap kelemahan kami pun kami mau katakan kami kuat, karena kami punya Tuhan yang besar. Dalam setiap kekurangan kami, kami tahu bahwa Engkau Allah yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu, yaitu hidup kami lewat penyembahan kami pagi ini Tuhan. Biar itu boleh berkenan di hadirat-Mu, sehingga hadirat-Mu itu akan mendatangkan kekuatan bagi kami yang lemah, mendatangkan kekuatan kepada kami yang letih lesu Tuhan. Dan kami mau berseru kepada-Mu, ya Abba, ya Bapa, ya Tuhan kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami, ini seluruh keberadaan kami. Engkau yang mengambil alih dalam seluruh hidup kami. Dan hari ini kami mau katakan, Engkau Allah, Allah kami yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara. Kami bawa I'm
kesesakanku. Aku percaya kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan surrender.
ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami. Engkau perkasa di dalam setiap langkah hidup kami. Kami rasakan dan kami dapat melihat tangan-Mu merenda dalam hidup kami. Anugerah-Mu menuntun kami. Dapat merasakan kuasa-Mu nyata terjadi dan kami lihat ini setiap hari. Kami rasakan, Tuhan. Amen. Kami mengalaminya setiap hari. Amen. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami aman karena kami milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Angkat sekali lagi. Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun keajaiban-Mu, Tuhan, kami ada pagi hari ini. Dalam kemurahan-Mu, Tuhan, kami bisa menatap langit, melihat kehidupan. Dalam kasih setia-Mu, Tuhan, kami berani melihat masa depan kami. Terima kasih untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu. Sebab itu kami mau katakan,
Kami mau persembahkan seluruh kehidupan ini hanya kepada-Mu dengan sukarela. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pagi hari ini, ini hidup kami yang hidup, bukan yang mati. Ini hidup kami yang bernafas. Kami bersembahkan kepada Tuhan. Ini hidup kami yang mengeluarkan suara. Oleh sebab itu kami akan bersuara dan bernyanyi memuji Tuhan kami yang hidup. Firman Tuhan berkata juga di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu, ya Tuhan, ya Yesus. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada-Mu. Pagi hari ini kami datang bukan dengan paksaan. Kami datang dengan sukarela. Kami datang karena kami sungguh haus akan Engkau. Karena kami sangat mengharapkan Engkau pagi hari ini, Tuhan. Ajarkan kami ketetapan-ketetapan-Mu. Ajarkan kami hukum-hukum-Mu. Ajar kami kasih-Mu. Dan kami akan melihat ini di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan hidup. Setiap ini, setiap pagi, setiap hari, setiap waktu, kami mau datang dengan hidup, dengan detak jantung kami yang masih bernafas, dan kami mau katakan, ku persembahkan hidupku kepada-Mu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidup. Berkenan Pada
Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus diperbarui. Ketika kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada-Mu. Hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri sesi ini, kami serahkan Tuhan pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami. Intervensilah, jamalah Tuhan, supaya jiwa kami, seluruh hidup kami selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami persembahkan usaha dan pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami, orang tua kami. Kami persembahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua milik-Mu. Di dalam anugerah-Mu Tuhan kami hidup. Di dalam anugerah-Mu kami terpelihara. Oh, kami milik-Mu selamanya. Kami milik-Mu selamanya. Karena itu kami percaya sakit tidak akan membunuh kami. Sakit tidak berkuasa atas hidup kami. Setiap masalah tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Sebab kasih-Mu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Dan di dalam kasih yang sempurna kami tidak takut apapun. Karena kasih yang nilai dari Allah melenyapkan segala ketakutan. Hari ini kami deklarasikan kemenangan kami. Di dalam nama Yesus kami adalah pemenang. Di dalam nama Yesus kami dikuatkan. Kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bahkan hari ini, suplai yang tak terbatas dari sorga turun atas hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Jasmani, rohani, jiwani dan materi dalam kelimpahan-Mu. Kami berkelimpahan di dalam Engkau karena Yesus datang. Supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ku berikan hidupku kepada-Mu Tuhan-ku. Terus arahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, masa depan anak-anakmu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan oleh tanganmu, buah pikiranmu. Bahkan benih dan kandunganmu diberkati hari ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati perkawinan, pernikahanmu. Tuhan memberkati segala hal di dalam hidupmu. Karena itulah rencananya engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. Terimalah berkat yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menguatkan dan menyertai setiap langkah hidupmu. Membuat kau berhasil, tetap naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Ketika engkau dengar-dengaran kepada suara Tuhan Allahmu dan mengikutinya dengan setia, apa yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan, amin.